Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel Nado Olendis. Oke, di video kali ini kita akan coba top up diamond lagi ya. Di sini saya akan mengeluarkan modal 100.000 ya teman-teman untuk top up diamond kali ini. Tujuannya di sini saya mau coba borong semua event Free Fire terbaru ya di bulan Februari ini. Jadi di sini saya masih banyak nih yang belum saya beli teman-teman. Nah, jadi kita akan coba lihat berapa ya item yang kita dapatkan dan item apa aja yang bisa kita dapatkan di event terbaru Free Fire kali ini dengan modal yang seadanya ya teman-teman. Nah, jadi biasanya tuh para konten kreator mungkin ya top up-nya 1 jutaan atau lebih ya, tapi di sini saya akan coba top up lebih murah lagi ya. Dan kita akan menggunakan ya sistem kehokian saja teman-teman di akun saya ini ya. Oke, di sini saya akan coba top up dulu ya. Let's go. Dan ini udah berhasil ya teman-teman, kita top up di sini dapat 100 diamond dari membership mingguan, kemudian 500 diamond dari bulanan. Kemudian tadi saya top up untuk bonus top up ya, itu 140 diamond, di sini ada eventnya juga. Langsung aja kita akan coba klaim ya. Oke, ini dia teman-teman, kita klaim dulu semuanya, kita ambil semua. Oke, kita ambil ini membership. Kemudian ini. Oke, udah habis ya. Selanjutnya ini ada di bagian mailbox, kita ambil juga. Oke. Lah, ini kok nggak terisi ya? Kok bisa gitu ya? Bentar. Loh. Wajibkah untuk top up itu melalui in-game Free Fire? Tadi itu membership mingguan dapat 100 diamond ya. Diamond saya tadi ada 50-an. Dari simpanan itu ada 200. Oke, bentar teman-teman. Kayaknya tadi ngebug ya teman-teman, jadi saya beli lagi di sini. Ya, saya beli 140 diamond lagi ya. Kayaknya ngebug tadi, saya udah isi sih yang 140 secara langsung ya. Ya mau gimana lagi, nggak tahu nih apakah masuk atau enggak. Yang jelas di sini kita klaim semua hadiahnya ya. Oke, kita ambil dulu untuk top up bulanan. Ini di reset tiap bulan ya. Oke. Dan selanjutnya yang ini teman-teman, dapat 12 diamond, dapat tiket Lucky Royale, kemudian dapat lagi inkubator. Ini isinya sampai 1000 diamond ya kalau nggak salah. Oke, kita coba buka ya, ini langsung terbuka sih. Kita lihat, waduh dikit banget, 55 doang, tapi nggak apa-apa lah ya. Dan di sini kita punya modal 1300 diamond ya. Langsung aja kita pergi ke bagian mana dulu, mystery shop dulu lah ya. Nah, jadi yang saya akan beli di sini. Oke, ini 40, kita beli dulu teman-teman. Oke, shotgun ya. Nanti aja kita buka, beli bundle 200. Oke. Ya, kita simpan dulu. Tinggal 700 lagi. Dan di sini saya mau ngincar AWM nih teman-teman. Oke, kita beli crate ini dulu. Nanti kita akan lihat fungsinya buat apa ya. Yang jelas di sini kita beli. Kemudian ini hyperbook ya teman-teman, kita beli. Oke, kita beli saja. Dan ini tinggal 300 lagi ya. Dan 300 ini kita beli di bagian item ini teman-teman. Oke, di sini kita beli yaitu 280 ya. Dapat 60 tiket. Oke, mantap. Dan 63-nya ini kita gunakan untuk spinan Faded Wheel ya. Nah, jadi ini udah selesai ya teman-teman di eventnya yang kita beli. Selanjutnya di sini kita akan coba spin dulu yang ini. Oke, ini kita coba spin. Oke, kita spin pertama, ini 9 diamond. Kita lihat, semoga dapat kristal token yang banyak sih. Oke, aduh 2 doang. Oke, selanjutnya kita akan coba spin lagi di sini. 19 diamond, selanjutnya waduh kurang 4 diamond doang teman-teman. Waduh kacau sih. Oke, ini kita selesaikan saja ya nanti teman-teman. Nah, di sini saya udah dapat nih teman-teman emote ini ya. Ini udah dapat. Selanjutnya kita coba yang ini teman-teman. Di sini ada bundle juga, makanya saya mau nyepin ya. Di sini tiket udah lumayan banyak, 65. Jadi langsung aja teman-teman kita coba spin yang ini dulu. Oke. Kita akan coba lihat, ini banyak yang emasnya karena ada crate emas ya. Oke, crate emas nggak terlalu penting. Oke, yang kita incar bundle ya teman-teman, dan juga emote, dan juga itu ya crystal token teman-teman. Oke, kita coba lihat ya. Ini waduh, dapat emote itu udah punya. Ini itemnya merah ya teman-teman, jadi lumayan susah.
Oke, dapat crit. Oke, dapat emote lagi tapi nggak di-convert jadi crystal token lo ya. Ini crit. Oke. Di sini nggak ada yang emas ya. Minimal di sini dapat ungu lah. Yang diincar ungu, teman-teman. Oke, kita coba lagi. Ini nggak hoki akunnya nih. Oke, dapat crit. Ini yang paling dipermudah loh, item ini loh. Oke, kita coba lagi. Emas semua. Ya, emas semua ya, crit-critan ya, teman-teman. Oke, dapat 2 token doang. Lebih gampangan yang ini loh. Oke, kita coba lagi spin, teman-teman. Masih ada 45 lagi. Tetap semangat ya. Oke, dapat emas semua. Emas tidak terlalu penting di sini. Oke, dapat 8 token, mantap. Yang paling besar ya. Kita keluar dulu, reload-reload dikit ya, teman-teman, pakai teori ya. Oke, kita coba spin lagi di sini. Nah, ini nih, putih-putih yang paling bagus nih. Minimal dapat token lah. Aduh, malah dikit tokennya, teman-teman. Oke, kita coba lagi satu-satu, teman-teman, di sini. Oke, nggak dapat. Kita spin satu kali lagi ya. Oke, lumayan dapat 2 token. Bagusan dapat token daripada crit ya. Ini udah punya semua sih bandelnya. Oke, emas semua loh. Kalau kali 5 loh. Enggak. Oh, mantap, 8. Lumayan-lumayan. Oke, please. Kasih lagi dong. Kasih token banyak-banyak dong. Emas semua loh. 4 buah emas lebihnya itu. Ya, crit semua enggak tuh. Oke, ini tinggal 2-3 lagi. Dapat crit terus. Nah, emas lagi. Oke, please dong, dapat bundle dong. Bundlenya belum punya nih. Semoga lah, semoga dapat bundle nih. Oke, emas lagi. Tapi nggak apa-apa, banyak yang putih sih. Oke, kayak gitu dong. Nah, lumayan, dapat 6 token ya. Oke, kita coba spin lagi di sini satu kali dulu. Karena ada 16, jadi kita buang sial dulu. Oke, ini kita spin 5 ya. 3 kali lagi, teman-teman. Kali 5. Emas semua loh. Oke, dapat 4 token. Ini spinan yang 2 terakhir ya. Susah nggak tuh? Susah banget dapat token, teman-teman. Oke, ini yang terakhir ya. Nggak dapat ternyata sebanyak itu loh tiketnya. Oke, ini yang terakhir ya. Yah, emas semua dong. 4 biji emasnya. Oke, ini udah habis. Selanjutnya inkubator ya. Nah, inkubator kita coba spin satu kali dulu di sini. Oke, biasa dapat itu ya. Dapat crit. Oke, kita coba kali 5. Ini buffan juga nggak guna, teman-teman. Stop. Aduh, malah stop di situ nggak tuh. Stop di blueprint dong kalau nggak di stone. Anjir, susah semua eventnya. Oke, kita coba lagi, teman-teman, di sini. Tak gentar ya. Auk dong. Auk nih, saya mau incar paling utama nih. Ya, nah. Tapi jangan yang itu, udah punya yang utama tuh blueprintnya. Oke, tinggal 10 lagi. Ini spinan yang 2 terakhir ya, kali 5. Oke, dapat mata kucing atau stone. Please dong, dapat itu dong. Nah, lumayan lah ya, daripada dapat crit. Oke, ini spinan terakhir ya, teman-teman. Oke, ya, nggak dapat. Oke, nggak dapat. Susah banget. Susah banget, teman-teman. Dan ini kita spin dulu satu kali. Ini udah dapat sebandelnya. Oke, ini kita coba spin ya. Ini juga susah, teman-teman, dapatinya. Nah, emas tuh. Emas apaan ya? Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. 2 kali lagi. 1 kali lagi. Oke, habis, teman-teman. Nggak dapat ya. Oke, selanjutnya kita akan buka di bagian vault tadi yang udah kita beli di Mystery Shop. Oke, dapat 84 ya. Selanjutnya ini kita coba lihat di bagian mana ya? Hyperbook. Nah, ini udah kepenuh ya, teman-teman, ring pack saya. Jadi kita convert di sini, teman-teman. Kita convert dulu ya. Dapat 153. Nah, jadi saya di sini mau ngincar yaitu AWM ya. Jadi kurang berapa lagi nih? Dikit lagi ya. Oke, di sini saya ambil impact itu 3
4 kritan ya. Kita ambil yang rimpek. Oke, langsung kita buka. Oke, dapat 16, lumayan banyak. Kita lanjut lagi di sini, rimpek kita ganti dulu. Oke, kita convert lagi ya. Convert 16 token. Oke. Nah, akhirnya bisa nih dapat AWM yang keren nih, teman-teman. Kita akan coba buka ya. Oke, mantap. Akhirnya dapat AWM ya. Nice, 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 nice. Nah, itu dia. Dan di sini kita bisa spin 4 kali ya. Oke, buka dong. Aduh, dapat token doang. Spin lagi, ini ada 4 kali spin. Oke, dapat token lagi. Kita spin lagi di sini. Oke, dapat token lagi. Dan yang terakhir, teman-teman. Oke, dapat token lagi ya. Di sini perlu 200 ya, jadi lumayan banyak. Yang kita akan coba maxkan ini, teman-teman, Galaxy ya. Jadi bukunya itu dijual sekarang ya, teman-teman. Ini perlu berapa lagi? 80 lagi ya. Oke, ini dia ya, yang Galaxy ya, teman-teman, jangan sampai salah. 36, kita buka yang Galaxy ya. Oke. Please dong, dapat. Wah, mantap. Oke, akhirnya ya. Kurang ya? Oh, bisa, teman-teman. Udah bisa ya. Kita buka saja, teman-teman. Oke, dapat 80. Nice. Udah max juga ya. Mantap. Dapat 80 convert. Oke, ini kita coba lihat. Ini perlu banyak lagi ya. Oke, selanjutnya yang Evogan ya, teman-teman. Kita buka dulu crate-nya. Nah, ini kita buka yang Evogan ya. Kita buka dulu yang universal. Oke, kita ambil yang universal. Nah, ini saya akan ambil yang ini. Oke, kita buka yang Starling ya. Karena saya udah max juga ya, teman-teman, yang Evogan M1887. Kita lihat di Evogan apakah udah bisa. Nah, kita convert ya, 187 token. Oke. Nah, Famas sudah bisa nih. Kita upgrade Famas ya. Oke, kita upgrade Famas di sini, teman-teman. Oke, mantap. Dan selanjutnya level 6 perlu banyak sekali ya tokennya, teman-teman. Dan itu dia ya. Untuk event kali ini saya berhasil, teman-teman, mendapatkan beberapa item dan juga tadi bundle ya. Bundle kita buka dulu. Nah, ini bundlenya. Oke, itu dia ya, teman-teman, untuk event kali ini borong-borongnya. Terima kasih yang udah nonton. Thanks for watching and see you next video, guys. Bye bye. She likes